Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kenalkan, nama saya Mr. Limbat. Asli ini. Saya termasuk pengagum Mr. Limbat. Masya Allah. Apa hukumnya rambut gimbal? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh guru saya, Syekh kami dulu, katanya panas, Makkah itu panas, sangat panas. Maka Nabi itu kepalanya ditutupi oleh tiga. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan ini panjang sampai ke tengkuk ke belakang. Lalu dipotong di sini. Jadi panjang untuk apa? Menutupi kulit kepala. Karena kalau tidak ditutup, panas. Setelah ditutup dengan rambutnya ke belakang, baru penutup kedua, kolan suah. Dia pakai topi. Setelah ditutup itu, baru yang ketiga, imamah, sorban. Oh, sorban. Itu. Jadi rambut Nabi itu, kepala Nabi itu ditutupi oleh tiga. Rambutnya sendiri tebal, kemudian kolan suah topi, kemudian baru imamah sorban. Jadi masalah rambut tebal, apakah dia itu tidak hukumnya mubah. Kalau diperintahkan wajib, kalau perintahnya tidak kuat sunat, kalau dilarang haram, larangannya tidak kuat makruh, tidak disuruh tidak dilarang mubah. Sebab itu rambut gimbal, rambut yang tebal, tebal dia atau panjang, selama tidak menimbulkan mudarat, ya tidak apa-apa. Hukumnya mubah. Tapi kalau sampai dia menimbulkan mudarat, mudaratnya apa? Ya banyak mudaratnya. Misalnya istrinya bangun pagi bingung dia membedakan mana sumbu kompor mana. Misalnya. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa kan enggak lagi. Tidak ada mudaratnya, ya tidak apa-apa. Nah, itu apa. Kita doakan mudah-mudahan Mr. Limbat dan kita semua istiqomah. Jadi hukum aslinya mubah selama tidak ada di dalamnya mudarat. Bagaimana bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kedingin.